Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ada produk dari Totolink seri CP450, dimana Totolink CP450 ini bekerja di frekuensi 5 GHz. CP450 ini harganya paling murah di antara yang lainnya, yaitu sekitar 400 ribuan teman-teman ya. Mengapa ini sangat murah sekali? Karena ternyata dari firmware bawaannya ini tidak bisa digunakan untuk mode klien teman-teman ya. Jadi kita harus mengubah-ubah firmware-nya agar bisa digunakan untuk mode klien di perangkat HP merek lain seperti merek Ubiquiti maupun merek TP-Link yang sebagai HP. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan pada kalian semuanya bagaimana cara untuk upgrade firmware-nya dan agar bisa digunakan untuk dijadikan access point klien. Baiklah, kita langsung ke laptop saja dan saya akan menyalakan dulu untuk Totolink CP450 nya. Baiklah, di sini laptop saya ini sudah terhubung dengan Totolink CP450. Yang pertama kita lakukan adalah menyesuaikan IP dari laptop ini ke Totolink CP450. Sini saya isikan 192.168.0.9. Ini subnet mesh-nya, ini default gateway-nya, saya isikan IP-nya dari CP450. Setelah itu klik OK. Oke. Dan sini sudah tersambung. Selanjutnya kita lakukan adalah membuka browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox untuk bisa masuk ke web interface dari CP450 ini. Kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.0.254. Baiklah, ini adalah tampilan web interface dari CP450 dan di sini menunjukkan untuk firmware-nya menggunakan versi 4.10.CU.747. di sini untuk password dari Totolink CP450 ini adalah admin. Kita ketikkan admin, kita login. Ini adalah tampilan halaman status dari CP450. Selanjutnya ini adalah mode yang bisa digunakan. Untuk defaultnya ini AP mode, repeater mode, client mode, dan WISP mode. Coba kita langsung menuju ke wireless. Kita coba masuk basic setting. Di sini untuk channelnya ini cuma 5 sama auto teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada menu untuk memilih region atau negara, pilihan negara. Jadi ini sudah kayak terkunci di negara Indonesia ini teman-teman ya. Saya mencobanya mode. Di sini saya klien, ini saya coba scan di tower saya teman-teman ya. Scan. Ini tidak detect SSID atau AP saya. Saya mencoba repeater, ini juga tidak bisa. Saya coba WISP mode, juga tidak bisa scan dari access point yang ada di tower saya ini. Ini hanya bisa digunakan untuk AP mode dengan
4 channel ini saja teman-teman ya. Jadi bisa digunakan untuk point to point antara JP450 dengan JP450. Jadi di sini teman-teman ya, untuk JP450 ini kenapa bisa murah itu karena mungkin ini ya. Ini saya sudah cari di Google apa di YouTube itu tidak ada yang menjelaskan untuk masalah dari JP450 ini. Jadi cuman ada itu cara upgrade-nya saja, dan di situ saya lihat ada pilihan menu region atau regional. Kalau di JP450 ini kok tidak ada untuk pilihan regionnya. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara agar tutuling JP450 ini bisa terhubung dengan access point dari merek lain. Di sini di tower saya menggunakan Nano Station M5 dan TP-Link JP610 yang bisa kita coba untuk sambungkan dengan JP450 ini. Baiklah, kita langsung masuk menu manajemen. Di sini upgrade firmware. Tapi sebelumnya kita buka dulu untuk file yang telah kita download tadi dari TotoLinknet. Di sini ada 4 file. Yang pertama ada jenglog. Sebenarnya di bawahnya ada firmware JP450, transition web, dan yang bawah ini upgrade instruction. Jadi ada petunjuk untuk upgrade. Kita coba buka saja. Di sini adalah cara untuk melakukan upgrade. Petunjuk upgrade-nya ini, pertama kita mengupgrade JP450 atau firmware yang transitional version. Harus melakukan upgrade yang kedua yang menggunakan file yang versi 410.0.JU747 all web. Baiklah, kita akan mencoba untuk melakukan upgrade. Apakah bisa untuk membuka channel atau open channel dari JP450 ini? Kita buka lagi web interface dari JP450. Kita masuk menu upgrade. Di sini kita contreng, kita select file. Yang pertama kita upgrade menggunakan transitional version. Kita open, lalu kita upgrade. Kita tunggu untuk proses upgrade-nya. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe di channel saya ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Baiklah teman-teman, di sini saya proses upgrade sudah selesai. Kita lihat atau masuk web interface lagi di menu user login. Di sini untuk firmware-nya ini sudah berubah versinya. Ini versinya tetap 4.10.JU.758. Baiklah, kita akan mencoba masuk webnya. Masukkan passwordnya admin. Di sini untuk tampilannya sepertinya tidak ada perubahan teman-teman ya. Status ini keyboard setup. Untuk tampilan keyboard setupnya ini berubah, jadi hanya ada dua, master mode dan slave mode. Ini kita ke wireless, kita masuk basic setting. Di sini saya akan mencoba untuk melihat channelnya. Di sini menu regional ini tidak ada teman-teman, tetapi tidak muncul. Kita langsung cek ke channelnya teman-teman. Karena di sini untuk channelnya ini sudah banyak dan tidak 4 kayak yang sebelumnya. Jadi di sini ada 36, 40, 44, 48, di sini sampai 161.
Kalau tadi channelnya itu sebelum kita upgrade itu di 149, 153, 157, 161. Jadi ini ada tambahan channel dari mulai 36 sampai 128. Baiklah, kita akan mengupgrade firmware yang kedua. Kita pilih upgrade firmware, kita select file, kita pilih totaling yang all web yang versi 4.1 ini, kita open. Selanjutnya kita upgrade. Oke, kita tunggu sampai proses upgrade-nya selesai. Baiklah, di sini proses upgrade JP45 punya sudah selesai, dan di sini untuk firmware-nya sudah berubah menjadi versi 6.0 C.1.747. Baiklah, apakah menu regionalnya atau channelnya ini bisa open channel? Untuk menu regionalnya juga muncul. Kita langsung membuka untuk interface-nya. Kita masukkan password-nya admin. Baik, tampilannya untuk versi setelah kita upgrade ini bertambah menunya, teman-teman ya. Ini untuk operation mode-nya bisa menggunakan 4 client mode seperti sebelum kita upgrade dari awal tadi, teman-teman ya. Repeater mode, AP mode, BISP mode. Di sini untuk network-nya, di sini ada WAN setting, LAN setting, static DHCP setting. Ini setelah kita upgrade, ini menunya bertambah. Di sini wireless status, terus ada iOS, menu iOS. Di sini ada firewall, ada tambahan menu firewall dan iOS ini, tentunya untuk manajemen sepertinya tidak ada perubahan. Di sini cuma ada tambahan di DNS seperti kata. Baiklah, kita langsung masuk menu wireless. Di sini kita masuk menu basic setting. Baiklah, di sini saya akan mencoba melihat untuk channelnya. Channelnya ini ternyata balik lagi seperti channel yang ada di sebelum kita upgrade, teman-teman ya. Jadi auto dan 4 channel, mulai 149, 153, 157 dan 161. Dan ini tentunya kalau dijadikan client atau repeater di hanya bisa digunakan untuk 4 channel ini. Saya akan mencoba untuk melakukan scan. Saya gunakan untuk operation modenya menggunakan client mode. Di sini langsung kita klik scan. Di sini tidak menemukan SSID dari access point saya di tower. Kita coba pindah ke repeater. Kita scan. Tidak bisa. Kita mencoba menggunakan WISP. Kita scan. Di sini tombol scan langsung nyala, berarti tidak bisa mendeteksi dari access point di tower saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan caranya agar bisa digunakan untuk client di access point dengan channel yang selain 4 tadi, teman-teman ya. Ini 149 ini support hanya di channel 4149, 153, 157 dan 161. Ini berarti hanya bisa digunakan untuk access point yang menggunakan region Indonesia, teman-temannya. Di sini saya akan mengembalikan atau mengupgrade lagi firmware-nya agar channelnya lebih banyak atau open channel. Kita langsung menu manajemen. Kita upgrade lagi firmware-nya. Kita select file. Di sini saya akan mengupdate lagi di transitional version web. Kita open, kita arahkan itu.
langsung kita upgrade. Kita tunggu untuk proses upgrade-nya sampai selesai, teman-teman ya. Baiklah, di sini saya sudah selesai melakukan upgrade firmware-nya. Di sini untuk firmware-nya kembali lagi ke versi transition web, jadi versi 4.1.0.DU758. Baiklah, kita masuk lagi. Kita masukkan passwordnya admin. Kita langsung cek saja di menu wireless basic setting. Dan di sini channelnya sudah open channel lagi, teman-temannya sudah banyak. Jadi version web atau transisi version web. Selanjutnya saya akan mencoba scan access point saya yang di tower dengan CP450 ini, sebagai ini untuk slave ini adalah repeater, bisa dengan untuk repeater atau client sama saja, teman-teman ya. Di sini untuk master mode ini digunakan untuk HP atau router. Kita menggunakan slave mode. Selanjutnya kita next. Selanjutnya kita scan. Baiklah, teman-teman, di sini untuk SSID dari access point saya sudah terdeteksi di channel 44 dan channel 136. Saya akan mencoba mengonekkan atau menyambung dengan salah satu access point saya di tower itu. Kita pilih next. Selanjutnya kita next. Ini device name-nya kita isikan, harus diisi ini. Ini ada tanda bintang merahnya ini. Sini harus diisi CP450 saja. Selanjutnya kita pilih device IP. Ini jangan di auto, teman-teman ya. Kalau di auto, setelah kita terhubung ke access point, ini kita tidak bisa mengakses web interface dari CP450 ini. Jadi kita harus mengisikan atau device IP ini kita menggunakan manual. Ini defaultnya 192.168.0.254. Dan ini IP address-nya sebaiknya kita rubah, kita sesuaikan dengan IP ring dari access point kita ya, teman-teman, dari jaringan kita, agar kita bisa tetap mengakses web interface ketika kita atau CP450 ini sudah terhubung dengan jaringan kita. Jadi di sini saya menggunakan IP saya. Baiklah, setelah kita isikan IP-nya dengan benar, selanjutnya kita klik finish. Kita mengganti alamat IP dari laptop kita agar kita bisa mengakses web interface dari CP450. Baiklah, kita sudah mengisikan IP-nya. Kita kosongin saja untuk default gateway-nya. Kita langsung klik OK. OK. Tak OK. Baiklah, kita mencoba mengakses web interface dari CP450 dengan perubahan alamat IP yang kita lakukan 172.31.146.100. Baiklah, kita langsung masuk ke halaman status dari CP450. Status dari CP450 ini sudah, ini repeater status,
Ini sudah tersambung ke access point saya, teman-teman ya. Berarti koneksi sukses di sini untuk statusnya ini. Karena di jaringan saya ini saya menggunakan mode PPOE, saya di sini belum terhubung atau belum bisa terhubung dengan internet. Di sini CP450 hanya terhubung dengan access point, tapi belum bisa untuk internet. Saya mencoba melakukan ping ke 888. Di sini masih belum bisa atau belum bisa terhubung internet. Saya untuk jaringan saya ini menggunakan dua metode, yaitu dengan jalur PPOE dan jalur statik. Saya akan mencoba menggunakan PPOE. Di sini saya akan dial dengan laptop saya ini untuk PPOE. Di sini untuk oke. Username saya sudah membuat username dan password untuk PPOE untuk percobaan ini. Kita langsung klik connect. Baiklah teman-teman, di sini laptop saya sudah terhubung dengan internet dengan menggunakan CP450 di mode repeater atau di mode slave. Di sini saya menggunakan mode PPOE dan saya dial dengan laptop saya ini dan bisa digunakan. Baiklah, saya akan mencoba mode statik. Di sini PPOE-nya saya disconnect dulu. Saya akan menambahkan IP di laptop ini. Ini default, tinggal mengisikan default gateway 172.31.146.1, lalu DNS-nya kita isikan default gateway-nya saja. Kalau kita klik oke, kita langsung lihat di sini status internetnya, dan di sini untuk ping DNS Google-nya sudah jalan, berarti kita sudah terhubung ke internet melalui jalur statik. Baiklah, saya akan mencoba mengakses access point dari TP-Link CP610 yang saya gunakan sebagai access point. Saya masih terhubung dengan CP450 yang saya fungsikan sebagai repeater. Baiklah, di sini saya sudah bisa mengakses access point saya, teman-teman ya, di sini dari posisi client. Ini posisi access point saya, ini CPE610. Baiklah, begitulah cara kita memfungsikan CPE450 sebagai client. Baik teman-teman, begitulah cara mengupgrade firmware dari Totolink CPE450 agar bisa digunakan untuk mode client dari access point merek selain Totolink. Jadi bukan untuk PTP, bisa digunakan untuk mode client yang PTMP dari merek Ubiquiti, Mikrotik maupun merek TP-Link yang digunakan sebagai HP, dan ini digunakan sebagai client. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.